Pemirsa, tiga terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat telah menjalani sidang tuntutan. Sang dalang Verdi Sambo dituntut penjara seumur hidup, sementara dua anak buahnya dituntut 8 tahun penjara. Jaksa penuntut umum menuntut Verdi Sambo, terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua, seumur hidup. Verdi Sambo dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Sementara dua anak buahnya, Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf, juga telah menjalani sidang tuntutan. Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan dua terdakwa lainnya, Putri Chandrawati dan Richard Eliezer, menanti tuntutan JPU. Putri Chandrawati akan menjalani sidang tuntutan Rabu besok, sedangkan Eliezer pada Kamis lusa. Pemirsa, JPU telah membacakan tuntutan terhadap terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Verdi Sambo. Sudah adilkah tuntutan ini, terutama untuk sang dalang Verdi Sambo? Apa kira-kira fakta persidangan yang dipertimbangkan oleh jaksa dalam memutuskan tuntutan? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Johannes Raharjo, kuasa hukum keluarga korban Brigadir Yosua, dan juga ada Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana. Selamat sore, Pak Johannes dan juga Prof. Hipnu. Apa kabar? Baik, selamat sore, Prof. Ibnu, ya, salam sehat semua. Baik, kita ke Pak Johannes terlebih dahulu. Pak Johannes, apakah tuntutan jaksa terhadap Verdi Sambo, yakni penjara seumur hidup, sudah memenuhi rasa keadilan keluarga korban dan juga masyarakat? Ya, terima kasih, Salva. Boleh saya menanggapi sebentar sebelum tadi menjawab pertanyaan, apakah tuntutan yang disampaikan JPU terhadap terdakwa FS ini sesuai dengan harapan. Perlu kita perhatikan bahwa kemarin sidang tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa KM dan RR, ya, bahwa KM dan RR kemarin dituntut oleh jaksa penuntut umum 8 tahun. Itu pun juga menurut bagi pihak keluarga itu sangat-sangat mengecewakan karena itu sangat terlalu ringan, ya, itu. Karena harapan dari keluarga adalah paling tidak kalau KM itu di minimal 10 tahun atau RR itu di atasnya, ya. Tapi itu kemarinnya. Sekarang tadi kami menyaksikan sidang tuntutan terhadap terdakwa Verdi Sambo. Kalau ditanya apakah itu adil atau tidak, begini ya, Salva, saya akan mengungkapkan sebentar. Bahwa tadi kalau kita ikutin pembacaan tuntutan jaksa terhadap terdakwa, dari pendahuluan, analisa hukum, analisa yuridisnya, unsur-unsurnya, ya, saya sangat senang sekali karena jaksa dalam membuat tuntutan tadi sangat sistematis, sangat detail sekali, cermat, ya, sangat memberikan harapan saya bisa menganalisa endingnya pasti tuntutan yang dilakukan oleh FS ini sangat maksimal, ya, apalagi ketika melihat dari segi kesimpulan, ya, sebelum jaksa menyebutkan tuntutan, ya, di situ ada faktor-faktor yang memberatkan terdakwa. Ya, paling tidak ada 5 atau 6 poin, ya, kalau tadi. Salah satunya yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa ini telah menghilangkan nyawa dan telah melukai hati yang mendalam bagi korban keluarga almarhum Yosua. Ya, Yosua. Yang kedua, dalam persidangan bahwa terdakwa FS ini tidak mengakui kesalahannya dan berbelit-belit. Itu yang memberatkan, ya. Yang ketiga, perbuatan terdakwa FS ini menimbulkan keresahan dan kegaduhan dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, ya, sangat tidak sepantasnya perbuatan ini dilakukan oleh terdakwa FS yang merupakan salah satu aparat penegak hukum dan petinggi Polri. Ya. Yang paling parahnya lagi bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa ini sudah mencederai atau mencoreng institusi Polri, baik di dalam masyarakat Indonesia maupun luar, ya. Nah, kalau ini saya kaitkan dengan pasal 340, yaitu tuntutannya, yaitu di dalam konstruksi pasal 340 itu
hukumannya sudah ada pembatasan, yaitu hanya ada tiga opsi, yaitu maksimal hukuman mati, kedua seumur hidup, dan 20 tahun. Ya. Kalau saya bandingkan antara pasal 340 yang sudah mengatur tiga opsi hukuman tadi, dikaitkan dengan faktor yang memberatkan, harusnya jaksa penuntut umum minta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa FS ini maksimal atau hukuman mati. Nah, ternyata jaksa hanya menuntut hukuman seumur hidup, ya, hanya menuntut hukuman seumur hidup. Bagi pihak keluarga tentunya sangat tidak sesuai harapan dan kecewa. Karena begini, nyawa almarhum Yosua sudah dirampas secara melawan hukum. Keluarga sudah kehilangan anaknya yang menjadikan tulang punggung bagi keluarga, yang Yosua ini anak tercinta menjadi tulang punggung keluarga. Yang itu manakala tidak bisa diganti dengan apapun juga. Ya. Tadi pada saat pendahuluan jaksa juga sempat menyampaikan suatu quote bahwa hukuman atau tindak pidana itu harus setimpal dengan hukumannya. Baik. Jadi begitu. Ya. Baik, kita ke Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana. Prof. Hipnu, apakah tuntutan jaksa ini sudah cermat dan hukuman penjara seumur hidup ini layak jika dijatuhkan kepada Verdi Sambo, mengingat pihak keluarga korban masih mengharapkan Verdi Sambo akhirnya dihukum mati, begitu Prof. Hipnu? Ya, ini Pak, kita melihat dalam suatu putusan itu bisa secara normatif dan bisa secara sosiologis. Kalau secara normatif, bahwa Verdi Sambo sudah dijatuhkan sesuai dengan pasal 240, yaitu pidana seumur hidup. Tapi kita lihat, Mbak Salva, seumur hidup itu adalah sebagai akumulasi juga kasus obstruction of justice. Jadi dua dakwaan. Dalam konteks suatu pidana, tidak mungkin putusan pidana pembunuhan misalkan 20 tahun, kemudian obstruction of justice yang kalau IT itu 8 tahun, jadi 28 tahun nggak mungkin. Makanya dibuat terberat ditambah sepertiga. Nah, disitulah yang disimpulkan akhirnya menjadi seumur hidup. Nah, kalau seperti ini memang angkanya kalau melihat segi keadilan keluarga, saya bisa memahami dari Pak Jaka, ini tidak adil karena ada dua dakwaan jadi satu. Kan itu loh. Mestinya adalah pidana mati, kan gitu. Karena prediksi yang pertama nanti dari situ, ini kan baru permohonan Mbak Sarma, belum melihat suatu pembelaan. Dari pembelaan kalau nanti bisa memerontokkan dakwaan, hakim akan melihat. Dan hakim melihat itu bisa negatif, bisa positif. Positif artinya bisa menjatuhkan putusan maksimal, bisa juga negatif hukumnya lebih ringan dengan berdasarkan pada dakwaan yang sekarang ini tuntutan jatuhkan. Ini yang menjadikan keresahan. Kalau toh misalkan seumur hidup, berarti nanti bisa juga 18 tahun, 20 tahun. Kan biasa seperti itu 2/3. Demikian juga masing-masing turut serta, perdanka, bisa juga 8, bisa 6 tahun. Disinilah yang menimbulkan keadilan. Jadi dua perspektif ini juga harus dipertimbangkan oleh majelis dengan perkara yang disampaikan Pak Jaka itu yang sudah meresahkan, menyangkut institusi Polri, sehingga jangan sampai perkara ini menjadikan suatu hal yang kurang baik. Karena pidana bagi saya itu juga mempunyai aspek deterrent, Mbak Sama. Deterrent itu artinya ketika suatu putusan menjadi orang lain atau yang berpotensi menanggulangi suatu tindak pidana itu tidak melakukan. Ini yang penting dalam suatu pidana. Jadi bukan masalah lamanya, tapi aspek deterrent terhadap tindak pidana yang akan muncul kembali. Begitu. Baik, Pak Johannes, masih ada agenda pembelaan bagi terdakwa. Bagaimana jika mereka mengajukan fakta yang kemudian meringankan agar vonis jauh lebih ringan dari tuntutan? Ya, begini Salma. Sebelum saya menanggapi, tadi saya menambahkan dari Prof. Hipnu ya, bahwa tadi tuntutan itu tidak ada hal-hal yang meringankan terdakwa FS. Ya. Tidak ada yang meringankan. Jadi seharusnya dan sudah selayaknya harus dihukum maksimal. Tapi kita menunggu penilaian dari majelis hakim nantinya, karena dalam persidangan ini yang memiliki penilaian pertimbangan adalah majelis hakim. Kita serahkan, karena dari pihak korban sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum, kami hanya bisa berdoa agar majelis hakim memberi tuntutan yang semaksimal. Kembali lagi tadi ke pertanyaan Salma, bahwa pembelaan-pembelaan atau yang akan disampaikan oleh pihak terdakwa maupun pihak terdakwa ya. Jadi begini ya, Salma, kalau saya bisa
menyampaikan pandangan-pandangan sedikit. Awal mula persidangan ya dari pihak terdakwa PC maupun terdakwa FS maupun PH-nya selalu melakukan narasi-narasi pembelaan, alibi-alibi pembelaan dengan konteks adanya pelecehan seksual, ya, adanya pemerkosaan. Itu pembelaan yang dari awal saya amatin akan digaung-gaungkan, ya. Nah, ternyata ya sampai hari ini pun ketika kami juga dari tim kami juga meminta bahwa apabila ada tindakan pemerkosaan atau pelecehan seksual itu kan harus ada bukti visum, ya. Ada bukti visum. Walaupun ada beberapa ahli yang bilang oh tidak perlu ada bukti visum, bukti lainnya. Tapi ingat, penilaian bukti itu kan ada prioritas, ada skalanya. Kalau tindak pidana pemerkosaan tanpa visum itu sangat susah, ya. Ini yang akan yang menjadi waktu itu pembelaan-pembelaan dari pihak terdakwa maupun PH. Nah, kembali lagi hari ini tadi kan merupakan tuntutan. Jadi untuk minggu depan dari terdakwa maupun PH punya kewajiban untuk membuat pledoi. Saya melihatnya begini. Tadi kalau saya perhatikan dari anatomi surat tuntutannya, jadi sudah kronologis sekali, sudah sistematis, cermat, sepertinya tidak ada celah-celah atau mungkin kalaupun ada celah itu sangat sangat kecil ya. Jadi unsur-unsur pasal 340 yang signifikan adalah perencana lebih dulu itu sudah dibuktikan oleh terdakwa penuntut umum dalam surat tuntutannya. Tadi jaksa penuntut umum sudah secara runut menguraikan unsur-unsur barang siapa, unsur perencanaan terlebih dahulu, karena dalam konteks pembunuhan berencana ini yang signifikan, yang menjadi syarat objektif adalah terhilangnya nyawa orang, ya, yang kemudian ada perencanaan lebih dulu. Jadi saya yakin sekali bahwa apa yang menjadikan nanti bahan pembelaan-pembelaan dari pihak terdakwa maupun PH-nya untuk mengkonter surat tuntutan itu sangat tidak akan dapat melumpuhkan dalil-dalil dalam surat tuntutan. Karena ini fakta peristiwanya sudah jelas ada perencanaan terlebih dahulu yang itu tidak bisa dipatahkan dengan cerita-cerita atau seakan-akan ini Ibu PC ini mengalami pemerkosaan, kemudian FS menjadikan mendengar cerita menjadi emosional, kemudian melakukan perampasan nyawa yang seakan-akan akan dikonstruksikan menjadi itu pembunuhan biasa, ya. Dari awal kami sudah melihat ada penggeseran pembelaan dari konstruksi pembunuhan berencana menjadi pembunuhan biasa pasal 338. Bahwa kalau pembunuhan biasa pasal 338 itu namanya pembunuhan secara seketika, tidak ada tenggang waktu karena orang yang melakukan itu dalam kondisi yang waktunya sempit, dia tidak sempat berpikir panjang, tidak sempat memikirkan peralatan dan tidak sempat memikirkan rencana-rencana, ya. Jadi ini pembelaan yang kemarin dilakukan itu saya lihat sudah gugur, ya, artinya tidak bisa mengarah ke pasal 338. Jadi sudah pasti ini begitu, ya. Baik, Pak Johannes dan Prof. Hipnu, kita tahan sejenak, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Pemirsa, MNC News Now akan kembali sesaat lagi.